Kem Kementah yang terletak di tengah-tengah kepesatan ibu kota telah tertubuh sejak sekian lamanya. Dan pasti saja, rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT Desa Tun Hussein On turut terkena tempias dan memerlukan penyelenggaraan yang lebih terperinci setiap masa. Menggunakan peruntukan yang diberikan kerajaan melalui Kementerian Pertahanan sebaik mungkin, Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan penyelenggaraan RKAT tahun 2024 demi kesejahteraan warga penghuni. Penyelenggaraan ini dilihat berjaya mencapai matlamatnya kerana beberapa orang anggota yang kami temui bersama keluarga mereka menyatakan rasa gembira dan syukur selepas berpindah ke blok kediaman baru yang disediakan. Perasaan tu agak excited juga, happy pun ada. Ialah sebab selama duduk di blok lama tu tak merasa seperti apa yang ada sekarang ni lah. Okey lah, bagi saya okey lah, sangat berbeza lah sebab sini air dah laju. Lepas tu dia punya lampu pun dah bertambah dibanding yang lama tu. Lepas tu kipas pun dah ada dua. Kalau yang lama tu dia ada satu tengah je, dengan ruang yang besar ni memang tak cukup angin lah masuk. Bagi saya, membuat saya bersemangat lagi untuk inilah, bekerja lah. Sebab apa, tengok dengan keadaan sekarang ni kan, agak selesa, happy. Bila balik kerja pun rasa macam tenang nak tidur kat ruang tamu ni. Tengok dengan ada perabot-perabot ni, macam rumah sendirilah orang kata. Masuk-masuk pintu, buka pintu, tengok rumah, oh ada peralatan-peralatan seperti perabot yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan ni lah. Rasa bersyukur kerana kita orang akan dipindahkan kepada blok yang rasa akan lebih selesa, yang kita tahu dia akan buat renovation yang baik lah untuk daripada rumah yang sebelum ni kita orang duduk. Perbezaan dia daripada segi air lah. Air kat rumah ni lagi tekanan dia lagi sempurna daripada rumah lama, sebab rumah lama dia ada masalah. Tekanan air rendah, air berkarat, kadang air tak ada. Itu masalah dia lah. Yang sini alhamdulillah, bawah sini tak ada masalah yang macam tu. Dulu dekat ruang tamu ni, dulu kipas ada satu saja di tengah-tengah. Sekarang ni dia tambah pada dua, lampu pun dia tambah banyak untuk pencahayaan yang lebih terang. Untuk toilet pun ditukar pada keadaan yang nampak lagi selesa lah untuk apa kita guna. Selalu elektrik lah. Dia ada yang rosak, paip setakat ni okey, masih okey lagi. Cuma air slow. Seronok lah sebab tengok suasana baru kan, semua benda baru, semua okey, paip pun, air pun okey, elektrik pun okey semua. Benarlah takrif rumahku syurgaku, di mana kediaman yang selamat dan selesa pastinya menjamin kebahagiaan seisi keluarga. Ucapan saya kepada Kementerian Pertahanan sangat-sangat teruja dan terima kasihlah dengan apa yang disediakan ni, khususnya kepada Angkatan Tentera Malaysia lah. Sebab banyak memantau kebajikan-kebajikan untuk anggota ni sekarang. Sebab kita pun tahu dengan kekangan ekonomi kan, tapi tetap membantu untuk apa, menyediakan keselesaan-keselesaan untuk anggota lah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada MINDEF kerana memberi peluang kepada anggota bawahan macam kami ni duduk di quarters yang lebih selesa. Yang baru ni lah, daripada yang blok yang kami duduk lama. Rasa bersyukur yang teramat sangat kerana dapat dipindahkan blok sini. Untuk warga MINDEF, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab bagi rumah yang selesa untuk saya dan keluarga untuk menetap di sinilah.